Siswa kelas 9 di Kota Surabaya membuat alat konversi air hujan menggunakan media penyaring berbahan alami. Ide ini muncul dari bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Indonesia saat musim penghujan. Manfaatkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Ide ini yang mendorong Randi Septian, siswa kelas 9 SMP Al-Falah Kota Surabaya, membuat alat konversi air hujan. Penyaringnya menggunakan bahan alami. Pertama, air hujan disaring dengan biji buah kelor. Zat aktif pada biji kelor mengikat endapan lumpur. Tahap berikutnya menghilangkan tingkat keasaman air dengan menggunakan pelepah pisang dan bebatuan. Dan terakhir, proses penjernihan air. Nah, Allah itu menurunkan hujan itu bukan untuk musibah, tetapi untuk rezeki. Nah, jadi teman-temanku, aku sama teman-temanku cari ide buat bikin air hujan menjadi lebih bersih, bisa diminum dan bisa dibuat air wudhu. Melalui tes sederhana kadar pH atau derajat keasaman, air termasuk dalam kategori layak konsumsi. Ya, hasilnya untuk percobaan kali ini itu untuk menetralkan pH ya. Jadi kita ketahui bahwasanya air hujan yang turun itu pH-nya sangat asam sekali. Jadi melalui percobaan ini kita coba untuk menetralkan pH tersebut. Jadi kita netralkan jadi 7, jadi 4, dari 4 menjadi 7. Para siswa berharap inovasinya bisa berguna bagi masyarakat banyak. Salah satunya cara bijak menghadapi musim penghujan. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.